Gak berantem berantem lagi banget. Gua gak pernah banget. Akur lah ya. Akur. Kayak misalnya di sini tuh pasti kita omelin gitu loh. Bang, tapi sejauh ini abang pernah ngeliat ada kayak misalkan pemukulan atau apa gitu? Oh enggak, saya yang pernah ya. Cuman emang cuman berbaur aja nongkrong di sana. Emang cuma nongkrong di sini aja. Nongkrong di sini aja. Nongkrong di sini. Enggak berantem berantem lagi banget. Gua enggak pernah banget. Akur lah ya. Akur. Kayak misalnya di sini tuh pasti kita omelin gitu loh. Oh, kalau sampai ada yang aneh? Eh, tegur, tegur. Termasuk minum gitu bang ya enggak ya? Enggak. Ngerokok enggak? Ajar lah, ya, ya. Minum enggak ya? Minum enggak. Jadi biasanya tuh jamnya pulang sekolah? Ini sekolah doang. Apa tuh? Pagi, siang, sore? Sore doang. Dari jam 4, jam 5 udah. Bubar. Oh, jam pulang. Iya. Itu campur, kelas 1, kelas 3, ini semua? Iya, cuma sekarang yang kayak dulu nih banyak. Kalau dulu hampir 30 bulannya. Oh. Sekarang paling berapa orang, bisa hitung lah ibaratnya. Oh, sempat sampai 30 orang lah ya? Oh, motornya ke mana? Motor kan banyak yang dingin. Oh, di dalam loh motor. Jadi cuma jalan kaki doang ke sini. Kaki doang aja. Berarti buat kopi, makan gitu libatnya. Ah, bubar balik lagi sama motor baru pulang. Pulang. Enggak ini. Abang enggak ngeh ya maksudnya dia tinggal di mana anaknya rata-rata orang-orang sini apa orang jauh gitu. Ya kan ini orang Bintaro sekolah, ibarat Bintaro SD. Oh, iya. Enggak jauh dari sekolah ya. Iya. Nah, kira-kira abang salah satunya merhatiin kalau kan dapat info kalau yang suka nongkrong sini anaknya Vincent. Tahu deh cuma ada anak suka nongkrong sini anaknya. Tapi jarang sih dia jarang sini. Oh, kenal abang, kenal dia. Tahu muka apa tahu nama atau anaknya? Tahu muka. Oh iya. Di mana bang orangnya, Bang? Siapa namanya? Legolas. Orangnya gimana? Legolas itu. Ah, cuman ya jarang sih, ibaratnya jarang gitu. Kalau nongkrong kayak gimana model orangnya anaknya? Kalau nongkrong biasa gimana? Rame cerita ngobrol gitu. Ini ngobrol bercanda aja lah ibaratnya kayak biasa kita ngobrol lah gitu. Tongkrongan dia bercanda gimana gitu ya. Iya, kayak anak. Ada do. Ngelopo apa? Ya maksudnya enggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu, Bu. Enggak. Hei, ngomong, Pak. Enggak. Jadi ngapain kalau orang saya udah berantem, kita harus usir. Usir ya, dengan saya kalau kalian. Iya benar. Ayo, dibarin, seru-seru ya. Nah, soalnya kenapa? Bukan ini kan? Ya ganggu. Ganggu. Kalau nah, kamu berantem ya dua dong. Betul. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.